Abis, Olegin membuat sejarah dan memecahkan rekor sebagai audio YouTube yang paling banyak dikomentari di dunia. Abis yang dirilis oleh Jin BTS sebagai hadiah untuk ulang tahunnya baru-baru ini memecahkan rekor lain. Hanya dalam 5 bulan, lagu non-komersial dan tidak dipromosikan mendapat lebih dari 559.000 komentar di YouTube, melampaui XXXTentacion yang menjadi audio yang paling banyak dikomentari di dunia. Ini juga merupakan audio Korea kedua yang paling banyak disukai dan satu-satunya audio BTS yang masuk ke 200 besar video yang paling banyak dikomentari dalam sejarah YouTube. Jin juga berada di top 3 artis Korea yang paling banyak dikomentari. Fans membuat tren dengan tagar Abis makes history dan hashtag thank you for Abis. Sungguh mengherankan betapa cepatnya lagu itu mendapat lebih dari 500.000 komentar dari orang-orang yang memuji Jin dan beresonansi dengan lagu tersebut. Jin dikenal sebagai penulis lirik yang sangat berbakat. Selamat Jin! Di sisi lain, BTS Butter memecahkan rekor untuk lagu paling banyak diputar di Oricon Weekly Chart Jepang. Butter BTS memecahkan rekor untuk lagu paling banyak diputar di Oricon Weekly Chart Jepang. Menurut Oricon, Butter menempati peringkat pertama di chart streaming mingguan dari 24 hingga 30 Mei setelah menerima 31.130.352 streaming. Jumlah streaming tidak hanya menggandakan rekor sebelumnya, yaitu 16.607.136 streaming, tetapi juga memecahkan rekor streaming terbanyak yang pernah tercatat dalam seminggu dalam sejarah Oricon. Dalam berita lain, single bahasa Inggris kedua BTS Butter juga debut di nomor 1 Billboard Hot 100. Selamat, BTS! Yang kedua, inilah penghargaan yang akan diberikan setiap anggota BTS kepada Jungkook. Dalam perayaan ulang tahun ke-8 mereka yang akan datang, para anggota BTS baru-baru ini merilis profil Vesta 2021 tulisan tangan mereka. Profil-profil ini menawarkan deskripsi mendalam tentang diri mereka dan satu sama lain, membuat penghargaan yang dibuat-buat yang akan mereka berikan kepada setiap anggota. Lihat apa yang mereka masing-masing putuskan untuk memberi kepada Jungkook berikut ini. Yang pertama RM. RM memutuskan untuk memberikan Jungkook, Jungkook Award, yang diambil dari nama aktor dan entertainer Kim Jungkook, yang dikenal karena fisiknya yang kekar. Saat Jungkook semakin berotot, dia memiliki lebih banyak kesamaan dengan Kim Jungkook daripada nama yang mirip. Sekarang, tubuh berototnya menyusul. Yang kedua, Jin. Demikian pula, Jin memberi Jungkook Muscle Award. Alasannya, dia bisa mengangkat anggota dengan tangannya. 3. Suga. Suga, pengguna permainan kata yang cerdas, memberi Jungkook Actually Award, mengklaim bahwa ketika dia memulai sesuatu, dia tidak benar-benar melanjutkannya. Yang keempat, J-Hope. J-Hope memberi Jungkook You Look Nice Award, memuji dia karena potongan rambut barunya yang sangat cocok untuknya. 5. Jimin. Jimin dengan lucu memberi Jungkook So Scary Award, tubuhnya terlalu besar, kata Jimin. Si bungsu yang kecil tidak lagi kecil. Yang keenam, V. V juga mengomentari kebugaran Jungkook dan memberinya Please Stop Award. Tolong berhenti berolahraga, tulis V. Kamu dapat memintanya semua yang kamu inginkan, tapi sepertinya kecintaan Jungkook pada kebugaran tidak akan pernah habis. Dia benar-benar berbahaya bagi hati ARMY. Yang ketiga, anggota BTS masing-masing memberi V Award dan inilah yang mereka berikan. Yang pertama RM. RM menghadiahkan V sebagai Number Zero Handsome Guy Award, menjelaskan bahwa visual sempurna V telah ditingkatkan dari nomor 1 ke nomor 0. Yang kedua Jin. Jin memberinya Holiday Award dan menjelaskan bahwa V bekerja keras untuk membuat para anggota bahagia. Terima kasih telah bekerja keras dan mengatur jadwal liburan, tulis Jin. Yang ketiga Suga. Suga memiliki Lark David Award hanya karena dia terlihat seperti patung mencolok yang dibuat oleh Missy Langung. Yang keempat, J-Hope. J-Hope memberi V You Are Doing Well Award dan mendorongnya untuk tidak pernah menyerah. Sungguh teman yang mendukung. 5. Jimin. Jimin dengan lucu memberi V Miss Tani Award, menayangkan kapan dia bisa melihat anjing menggemaskan V Yong Tan lagi. 6. Jungkook.
Jungkook memilih Grown Up Award untuk V, menyatakan bahwa dia menjadi jauh lebih dewasa. Namun, ARMY masih suka melihat sisi konyol V juga. Di sisi lain, Suga memberi RM Hard Body Award, dan sepertinya itu sama dengan yang ARMY pikirkan. Penghargaan Suga untuk RM membuat penggemar tertawa dan dengan sepenuh hati setuju dengan semua yang dia katakan. Hard Body Award. Hari-hari ini, dia memiliki tubuh yang sangat seksi dan saya memberinya penghargaan ini, kata Suga. Ungkapan Hard Body Award mulai menjadi tren di Twitter dengan lebih dari 20 ribu tweet dan semua orang bisa setuju. RM pasti pantas mendapatkan gelar itu. Perubahan fisik RM selama bertahun-tahun benar-benar mengesankan. Namun, setiap anggota BTS memiliki hard body mereka sendiri. Yang keempat, BTS merilis gelombang kedua foto keluarga unit untuk Vesta 2021. Selain perilisan foto family portrait, pertama mereka dalam perayaan Vesta 2021, BTS telah merilis banyak foto keluarga baru. Kali ini, bagaimanapun, para anggota berada di unit. Berikut adalah foto-foto menggemaskannya. Yang pertama RM, Jin, V, dan Jimin, tiga penyanyi dan satu rapper. Yang kedua, Suga, J-Hope, Jungkook. Semua orang membutuhkan sedikit Sobaekook dalam hidup mereka. Tiga, RM, Jin, Jungkook. Ketiga pria ini tahu cara memikat kamera dengan tatapan karismatik mereka. Empat, Suga dan Jimin. Lima, J-Hope dan V. Kakak hobi dan adik kecil V adalah duo yang tidak pernah berhenti bermain. Enam, RM, Jin dan Jungkook. Anak-anak juga mengambil foto unit untuk dinding pastel yang indah. Tujuh, Suga dan Jimin. Duo mini-mini mungkin mengenakan warna yang berlawanan, tapi mereka dapat mencocokkan lebih baik jika mereka mencobanya. Delapan, J-Hope dan V. Beri jalan untuk tim komedi terbaik BTS, V-Hope. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.